oleh sama sih ya. Masih yang YouTube ya. Ini enggak ada minta cemburu atau apa? Jawabannya agak Joyce ya. Jangan kau tunggu. Penghalang apa daya, saya coba tenangkan, namun berbalik dan buah saya yang tertekan. Saya jaga hati dan coba untuk bersabar. Sini adek sama kakak dulu. Iya. Kamu sama mas, kamu sama mas Randy mau duduk sini? Mau nggak? Nggak mau. Keren ngevlog nggak ya, keren? Apa ya? Salam dulu ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku ada di rumahnya Mbak Joyce ya? Iya. Punya adik Kalista. Ini mau kemana ini kak? Mau kemana, jalan-jalan. Iya, pakai Trugoyo Abadi ya? Iya. Spesial sayangnya yang gak ada satu, minta ampun gak kesini. Iya, mintanya apa ya? Ujian. Itu ujian, sama kayak kamu kan mbak? Iya, sama aku bentar lagi juga. Nanti itu tinggal berapa bulan ya? Tinggal satu bulan, gak ada, udah lulus. Udah lulus ya? Udah habis gitu loh. Pokoknya ikutin terus videonya ya, oke? Jadi sia-sia, kau hati ada di mana? Sayang cuat kau bilang, jangan kau gantung salah. Posisi, kau tak bertahan dengan saya punya kondisi. Bukan soal harta tapi ini tentang hati. Percuma saya bertahan kalau kau terada di sisi. Sayang kau tahu katrai, saya butuh kepastian. Sayang saya tak mau kan jadi tempat jangkauan. Sini dek, sini mbak biar nyetir dulu. Sini. Tak mau. Oleng sama sih ya. Masih yang nyetir ya? Ini enggak ada minta cemburu atau apa? Cowoknya Kak Joyce ya? Enggak ada ya, Kak? Enggak ada. Ini kan minta gimana? Minta kan dia ya, tahu sendiri kan dekat banget sama kamu. Masa cemburu ya. Enggak. Aku kan tadi udah tak bilangin minta juga. Iya, pas tak bilangin. Randy di sini meet aku gitu. Iya. Nanti enggak enaknya kalau gimana-gimana gitu kan enggak enak sama teman sendiri soalnya. Iya kan taunya pasti mania itu kan gimana gitu kan enggak tahu. Makanya tak jelasin dulu guys. Iya. Biar gak ada salah pahaman. Ini aja gak apa-apa kok. Iya Ki, masa aku kan jajakan Randy. Aduh, ruwet ini guys. Ternyata ini Dek Kalistanya gak mau. Ini Pak Pak. Iya, gak boleh nyetir. Pak, apa Pak? Ini cuma itu. Ini lincah aku langsung kecil. Ini kemana ini kak, jalan yang enak? Ke kiri ke kanan? Kanan enak. Oh, kanan enak ya. Apa jemput Rukarista di mana yo? Oke yo. Di mana tuhnya? Tak tanya tante dulu. Enggak ke sana enggak bisa ya? Kalau ke sana masa enggak bisa? Bisa. Maksudnya enggak ke sana, aku biar bisa tanya tante. Oh, iya. Yeah. Maju dulu ya. Iya.
Seneng gak, Dek? Seneng gak itu terubah ya, Badi? Bisa suka gak teteh, Mas? Ini tuh paling suka kalau diajak naik truk. Iya, itu lagi fokus. Iya. Dek Alisanya lagi fokus apa itu? Mie. Mau jalan-jalan kan, nanti bareng kamu. Jangan kau tunggu, kau rindu. Yang kan itu muatan dulu kak, bahaya kan, bahaya sama muatannya. Iya masih. Dimaklumin ya guys, kalau truk Kalista itu nggak bisa oleng karena itu tanggung jawabnya itu. Iya tanggung jawab. Iya. Ada pun muatannya juga telur. Iya, kalau muatan kayak apa ya? Anggap muatan yang bebas gitu bisa oleng itu nggak apa? Oleng juga kan ya kak, Kalista kan? Suka. Ica itu suka lihat truk oleng, tapi kalau truknya oleng itu nangis. Atuh. Eman paling. Iya, gak boleh. Ngaup aja ke Yud, ngaup, menujuan ngaup. Arah apa aja? Kiri kanan? Kiri. Ini gak apa-apa aja ya? Kita turunin dua aja. Tadi malam aku habis, tadi malam pagi itu loh kak, nyampe rumahnya Mita. Oh jam pagi? Iya, kemarin habis itu jam 8 itu berangkat dari sana. Jam 8 dari sana, jam sekarang ini? Malam? Nanti hujan? Aku masih bilang sama Mita tadi, pengen ikut katanya. Enggak, aku hanya pengen, ini pengen ngobrol langsung sama Mita. Soalnya kan belum pernah. Ya sudah pernah sekali. Ya di Bandung. Di Bandung, tapi kan cuma sebentar. Iya.